berapa? Gantung berapa? 5, 3, 4. Nah. Halo bang. Ramean nah, duluan. Diam dulu. Halo bang. 101 ini lu semua gak punya otak apa? Iya, kantong berapa? Ya udah satu-satu. Berapa? 5, 3, 4. Tuh, gua kasih satu nih, nanti gua ambil lagi di tol kanan. Entar dulu, yang mau ngomong mana, yang mana ini? Udah, udah selesai nih. Udah. Masa gue disuruh sujud aja enggak sudi, Cok? Ya emang pantas sujud. Kita udah tahu jawabannya. Iya, lu pas sujud lu pas dorong motor. Sorry. Itu tuh abang-abang lu tahu tuh. Abang lu udah ngomong. Lu udah sujud tuh sama tanah tuh. Blok. Dorong motor dulu, bre. Santai, bro. Apaan itu? Gila. Keren. Kenapa? Keren. Jadi gimana lu enggak mau cium kaki gua? Bang. Dorong dulu motor, Bang. Dorong motor dulu. Dorong dulu motor, Bang. Bang. Kenapa pakai masker semua sih? Buka. Oh. Ya suka-suka lah. Sorry Bang, lupa. Lupa Bang. Bang. Ya dari tadi semuanya cuma ngomong dorong motor. Oh, lalu ini enggak ada bahasa lain apa selain rata-rata? Sebenarnya masalahnya apa sih? Sabar, diam dulu. Satu-satu aja. Numpang cium baju ya, Bang. Oh, botak. Bang, cium Bang. Aduh, baru keluar sekali aja, Bang. Enggak, Bang. Biasa ngindok doang. Kita tuh baru ketemu, Bre. Bang. Makannya, Bang. Bang. Tidur bang, mamanya udah cari bang, tidur bang, udah dicariin. Yang ini kelihatan nih adek-adekan nih. Mana? Apa sih? Ya udah, abang-abang gak jelas tuh. Gak jelas anjing. Lu yang gak jelas, diem ah. Kok yatim sih, aneh. Enggak, gini. Dari lu yang abang-abangan, man. Lu tadi main abang-abang adek-adekan nih. Amerika nih, abang-abang nih. Siapa namanya? Sekarang, mampus. Sebenarnya masalahnya apa sama kita? Ini bangun, tadi gue udah sampein ke rambut ini nih biru. Biru kan bubble gum ya namanya. Nama lu siapa? Nama diam lu. Siapa? Nanti tetanggaku bangun. Yo siapa? Yo masih ket banget nama lu. Dia ngomong. Lu kepo banget dah, pengen tahu nama lu. Tapi ini kan Udah lanjutin. Terus masalahnya apa? Lu sampein ke dia, lu ngatain teman gua tadi dalam federal. Iya Bang. Iya emang. Tapi teman lu yang mulai. Ya, teman lu yang mulai. Bang. Coba abang tanya dulu teman abang, tanya dulu. Diam kenapa, Bang? Ngomong tak bising aja. Diam dulu. Iya, Bang, berisik, Bang. Diam dulu. Kita udah tahu, lu juga udah akuin minta maaf. Ya udah, kita kelarin. Enggak. Gak usah bahas dari sebelum itu. Lu kenapa? Ada masalah apa? Nembak-nembak kita. Kita pengen akar-akar dari masalahnya tuh apa? Kenapa? Oh, kita lagi mau jalan ke arah ini, Bre. Itu resiko jalanan, Bre. Kita mau begal. Gimana? Oh, abangnya begal. Lu mau aman-aman aja di jalan atau gimana nih maksudnya? Gua enggak bilang aman, tapi gua pengen ngobrol dulu sama lu tadi tiba-tiba langsung tembak-tembak aja tadi. Ya, gini aja, Bre. Kenapa susah turun? Apa susahnya turun? Kan tadi saya udah stop, Bang, yang di sana, Bang. Iya, kan itu udah. Terus abangnya ngeradio. Ngapain saya turun? Ya abang kenapa enggak turun, Bang? Kalian tuh nyadar diri bisa enggak kalau nembak masih belepotan tuh jangan ngelawan. Bang. Wah, kenapa? Akibatnya itu tuh cium tanah mulu. Diam dulu. Gua kasih gua ngomong. Apa yang ngomong dulu? Lanjut. Lu tadi bilang gitu, lu aja nyebaban masih kena badan. Yang dari Subaru nembak aku kena badan. Aduh. Ajarin lo adian-adian lu, Bang. Ajarin, Bang, nembak ban, Bang. Gini. Bang. Dari sebanyak lu berapa nih? Diam.
dari semua yang lu di belakang, gak ada kah yang dialognya lebih bagus selain cium tanah? Aduh, adakah alasan lain selain cium tanah, bau tanah gitu? Cium tanah, rata-ratain. Makanya bang, nembak belajar dulu bang, nembak ban bang, jangan nembak badan dulu bang. Jadi gimana sih bang, aku juga males sih bang sebenarnya. Emang kena gimana? Ya elah, kami tuh gak mau bahas aja bang. Masa lu, gak gini dulu deh. Masa lu kenapa emang kalau kena badan? Lah, kena nembak dari motor. Ya udah ini sampai di sini enggak usah pakai pala panas. Ya, ya. Jadi alasan. Oh, kena badan bukan masalah, Bang. Menurut Abang kayak gitu. Ya udah. Itu masalah anak-anak gue. Ya itu masalah enggak sekarang kalau misalnya jadiin bacotan. Kami enggak mau permasalahin, Bang, tapi abangnya ngomong kayak gitu, makanya saya bilang. Belajar nembak dulu tadi. Belajar nembak dulu kan kata Abang. Ya udah, coba perbaiki tim Abang ya. Kalau Abang bilang belajar nembak dulu. Mending abang yang belajar dulu sama anak-anak dulu, abang bang. Badan, gitu itu loh. Sudah sengaja tidak kami bahas ya bang ya. Jadi kalau abang mau belajar nembak, coba belajar introspeksi diri dulu bang. Jangan bahas-bahas motor dorong itu dong. Ya jangan introspeksi dulu ya bang ya. Yang soal belajar nembak, bang yang belajar nembak introspeksi bang ya. Boleh nggak bang? Ya, boleh ya boleh. Oh ya udah itu introspeksi. Tahu dari mana tuh? Subaru kah? Subaru saya kena, terus nggak tahu lagi yang lain. Silakan kalau emang ngomong. Tapi nggak ada kita permasalahin bang. Udah ya bang ya. Kalau itu saya sengaja tidak mau perpanjang bang soal itu karena udah, itu gini. Makanya bang nggak usah ngomong belajar jadi nembak dari bang. Jadi kalian nggak mau minta maaf nih. Ngapain minta bang? Abang. Enggak gini. Bener. Enggak. Lu apa alasannya lu bilang kita suruh minta maaf ke lu? Apa? Ya gue nggak terima ya. Lu enggak terima? Enggak terima yang mana nih, Bang? Keluarga lu diapain? Gini. Dibacotin kenapa? Dibacotin. Tadi yang di dalam penjara ya, itu dibacot-bacotan. Enggak sorry. Nih gua potong ya. Jangan. Gua bisa kelarin dia ngomong dulu enggak? Iya, jangan potong. Tadi udah gua sampein kok ke rambut bubble gum tuh. Oke, Bang. Gini, Bang. Kita ke akar dulu lah, Bang, sebelum itu, Bang. Kenapa kita bisa bacot? Coba tanya teman abang dulu kenapa. Abang udah tanya belum? Kenapa kita bisa bacot? Belum. Udah tanya belum? Udah, tadi di bus. Karena apa? Akar. Gini bang ya. Tadi sebelum gua sama teman gua naik bus, lu pada gimana ngomongnya? Tapi kita bang. Kabur. Nah. Gua cuma bilang itu baju Dilan mau kabur tuh. Bukan bilang penjara kabur bang. Itu congean. Ayo. Sekarang gini, Bang. Kalau bisa kalau belum mau kabur lah. Emang kenapa kalau kita kabur? Lu nah, emang? Lah gua cuma bilang gitu ke polisi. Kita ngomong kan? Ke Pak Polnya, Pak, bukan ngomong ke Abang ya. Iya. Kan kita Bang. Kita ngomongnya yang baju biru mau kabur, Bang, bukan penjahat. Bukan yang ngomong penjahat, Bang. Kami juga penjahat, Bang. Masalahnya, Bang. Ya, Bang, ya kami kasih tahu ya, Bang, ya. Kami kasih tahu gitu ya, Bang, ya. Nah, kami ngomongin baju biru, Bang. Nah coba tanya lagi akarnya bang, bukan dari situ sih kami bang sebenarnya. Coba dan tanya kemana lagi. Bang coba lanjut ya, bang, lu ya. Ngomong apa di bus? Kan, lah kan lu pada cuma kenapa start kayak gitu gara-gara dibilang rata kan. Nah abang dengar gak tuh permasalahannya tuh dari mana? Bukan kami bang, kami tuh gak ada ya, ngomong tadi. Permasalahannya tuh cuma satu bang. Ayah ini bang, saya ini pendiam bang, introvert saya bang. Tapi kalau saya dibacotin bang, saya gak tahan bang. Ya bang ya, jangan paling sampai gitu bang nih. Ya, kalau apa misalnya paling depan, paling gak tahan lu. Ya, Bang. Bisa kasih gua sama potong lu. Kenapa emang? Teman lu tuh. Ya lu juga nyolong, kenapa lu? Bang. Udah. Sabar. Yang bisa diomongin cuma yang pakai topi Amerika, Cok. Yang lain tuh enggak bisa diajak ngomong, susah. Ya udah, aku cuma ngomong sama yang topi Amerika ini. Jadi gimana, Bang? Gimana bang, kalau abang mau marah ngomong gitu minta maaf, coba abang dari akarnya dulu abang, tangkap dulu akarnya, gimana bang? Nah itu kalau dari pemikiran, paham ya bang ya? Kata-katain pun pasti tertrigger dari kata-kata lu awal tadi. Dah enggak bang. Jadi, semua itu ada akarnya juga kata lu tadi ya kan? Yang gue pengennya ke depannya aja, kita gak usah bahas masa lalu lah, ke depannya aja lu mau gimana, lu terima. Itu bukan masa lalu bang, itu barusan tadi bang. Iya, itu kan udah masa lampau, ya kan? Ya udah lewat, ya lu mesti terima apa kagak? Itu aja buat masa. Pertanyaan lu konyol, Bang. Terima apa kagak? Lah, lu udah membuka, kita aja kasih tembakan balesan. Menurut lo, kita enggak terima. Nah. Lu enggak terima. Ya udah. Abang ngebacot, Abang enggak membacot, saya bacotin balik, Bang. Abang enggak terima. Enggak terima lah. Lah, enggak terima lah. Oci.
Abang nembak, kami tembak balik. Ya oke ya. Abang bacot, saya bacotin balik. Kenapa? Masalah. Bang, bukan hanya peluru bang, mental bang. Sorry bang. Emang mental lu segede apa ya, bro? Lah ilah. Anak-anak lu tuh, anak-anak lu tuh yang dua tadi. Mental kita sebesar apa? Itu anak-anak lu ngelapor tadi di dalam katanya dibacot ya. Itu karena lu ramean. Ya. Enggak gini. Lu lu kalau punya mental baja, mau serami apapun, ya tetap aja kuat namanya anak jalanan. Tadi aja yang babel, temennya diem-diem aja tadi. Ya bang. Ibaratnya baru teriak-teriak. Paham bang. Gue diem aja, budek semua lu ya. Ya elah bang, bang. Budek lu semua. Lu gak bilang dia budek lu semua. Bang, gak usah bang, bang. Dari kalian mau minta maaf gak? Enggak bang, ya ampun. Enggak, pertanyaanmu konyol bang, minta maaf untuk apa gitu, kita ganggu kalian. Gua terima jadi untuk udah dibacetin, kenapa bang topi Amerika, bang topi Amerika. Bacotin aja, ganti kita di sini. Bacotin balik, bang topi bang topi Amerika aja dah, aku bingung sama si Cowboy bang, gak bisa ngomong aku bang. Gak bisa ngomong si Cowboy ini, suruh pakai ini dulu bang, suruh pakai topi Barbie dulu bang. Apa? Suruh pakai topi warna pink aja bang, atau warna yang itu bang. Dia gak bisa ngomong, susah. Apa? Ah, apa? Itu bang, kacamata Barbie. Proyeknya disimpan dulu bang. Kacamata proyek? Iya bang. Kacamata perenang, goblok. Wah, brimob bang ini bang. Wah, aku aku ya elang radio topi Cowboy. Ini sendiri sama Bambang tinggalin berdua tuh. Ya udah, tinggal. Nah, lu bacotin tuh. Ah, bacotin. Sini, katanya lu mau bales. Gua yang paling kenceng bacotin yang dua orang di dalam tadi. Sini bacotin ke gua. Aku paling lemes bang, aku paling lemes. Ayo, sini. Mana ya tadi, lu yang bacotin. Gua, kita tuh gak mau bacot-bacotan bre. Kayak bocah aja. Gini. Lu tadi bilang lu gak terima. Iya. Ya makanya. Aduh nyuruh minta maaf bacot-bacotan. Enggak. Gua pengen lu minta maaf. Sudah diam. Udah. Sudah diam. Kita diem dulu. Lu tadi bilang gak terima. Iya. Lu bacotin temen lu ngadu, lu gak terima, lu bacotin depan muka gua sekarang. Ya, kalau lu punya mental, lu marahin depan muka gua. Ya makanya gua gak mau bacot, gak mau lanjutin. Diam dulu, wey. Udah, wey. Woi, kalian gimana sih? Kalian sedang ngomong sama Tam-Tama, cok. Dia bawa senter, bawa pisau kacang, bawa taser, ya elah. Gimana kalian ngomong? Susah, cok. Mental. Lu ngomongin susah, mental, lu bacotin depan muka gua. Lu kalau nggak terima temen lu dibacotin, bacotin depan muka gua. Sini. Gua sih bilang nggak mau bacotin, balas muka gua. Dah, tadi katanya nyuruh kita minta maaf. Buat apa teman-teman lu semua dibacotin di dalam karena cuma berdua? Ini gua udah ninggalin teman gua berdua di sini buat untuk kau bacotin dan kau masih menyuruh kita untuk minta maaf. Lu mau adu bacot atau mau tembak-tembakan gitu? Yeah, sabar. Kayaknya kita sih orangnya enggak suka panjang ceritanya. Aduh, lu bilang panjang. Tinggal minta maaf, udah. Apa kalau enggak? Ya kalau enggak ya terima kipnya. Ya iyalah, Bang. Berarti lu mengutamakan apa yang ada di jalan dong, Bro. Lu kan mempermasalahkan teman-teman lu yang dibacotin di dalam bersama orang rame-rame. Sekarang kita tinggalin berdua. Tidak, Bang, apa Bang Rusa? Kita dari awal gua udah paham nih. Kita beda prinsip. Aku suka nih ngomong sama Abang ini, oke. Kalau emang dari awal prinsip gua kayak gini, prinsip itu kalau dibatuin juga enggak bakal pecah. Bakal pecah. Oke, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Ya udah kalau emang prinsip kalian itu kita enggak mau minta maaf dan kita harus perang di luar ya. Ya ambil aja prinsip kalian semua. Tapi abang aku jangan. Ya udah ngomong. Aku kira kalian suruh kita minta maaf itu karena kalian nggak terima anak-anak lu dibacotin dan terus kalian ingin balas dendam dengan bacotan yang ada gitu loh. Ternyata kalian hanya mengutamakan satu down, dua down di jalan. Ya udah selalu itu prinsip lu. Silahkan. Mau gimana? Batu kan? Ya masa gua ngomong sama batu. Ya bang, enggak apa-apa bang, prinsip abang gitu bang, enggak apa-apa. Ya udah bang, tapi abang harus terima prinsip kami berbacot, bang. Karena selain kita enggak bisa nembak, ya bang ya kata abang tadi ya bang ya. Tapi setidaknya bang, kami bisa nembak mental abang. Maaf ya bang ya. Dah. La ilah.
Kocak lu. Komedi dulu lu. Gua bisa nembak kepalanya. Oke ya, sekali lagi see you on the road ya guys ya. Oke, Bang. Oke, Bang. See you, Bang. Ya. Ya, Bang, kabur, Bang. Jangan lu bawa kuda, Boy. Bawa kuda sama bawa pecutan. Nih, Bang, ikut, Bang. Teman Abang ke sana, Bang. Koboy pakai helm, Bang. Koboy gua ingetin aja nih. Bang, ini melamun, Bang. Ini melamun, Bang. Bang, ini melamun, Bang. Ini kirimu nanti ngadu lagi, Bang. Tuh, Bang. Ngadu lagi, Bang. Tuh, Bang, melamun. Ini motor gua. Cocok kalau di tepruk. Motor lu, siapa yang bilang motornya? Coba, coba angkat tangan. Ganding ternyata bukan. Ah, aku kira mau lagi. Motor lu bukan, gua balikin nih. Kita lebih kan, hitung lu udah. Lebih, lebih. Ya, nanti misah gitu kalau yang lebih. Udah, eh. Aduh, gawat aku, nanti tetangga aku bangun, cok. Unmatch ini, unmatch ini. Gak bisa, cok, 14, cok, cabut pulang. Kalau di sini gimana di jalan? Ya, yaudah, udah dulu. Kita kan udah, ini, kita gak usah nembak, gitu gak usah nembak. Katakan aja.